Santi, sini. Ada apa sih, Mas? Kok lain sekali hari ini? Ada berita besar. Tidak lama lagi kita semua akan pindah ke Jakarta. Ke Jakarta, Pak? Ya, mau. Mau nggak? Betul, Pak. Betul, mau. Hore, kita mau ke Jakarta, hore. Betul ya, Pak? Jangan bohong, loh. Jakarta? Pak Kamil, relasi baik bos kita minta aku kerja di sana. Saya senang sekali secepat ini saudara datang, sesuai dengan surat saya kepada Pak Mam. Sekarang saudara istirahat saja dulu, dan coba segala sesuatunya diatur dengan baik. Baik, Pak. Mari. Titik-titik terang sudah mulai nampak dalam kehidupan kita, Ma. Untuk Santi, Papa minta kau rajin belajar supaya naik kelas. Dan Lukman jangan nakal ya. Nanti rusak tuh, ha? Mana yang panjang nih? Santi, sudah. Sini. Dengar nih. Ada pesan dari Papa. Untuk Santi, tidak boleh nakal-nakal. Harus rajin-rajin belajar supaya naik kelas. Dan segera menyusul ke Jakarta. Abis, bonekanya direbut sih. Ayo, Lukman, kasih Mbak Santi. Mak, Papa kapan pulangnya sih? Papa nggak pulang. Nanti kita yang nyusul ke Jakarta. Lukman kangen, udah pengen ketemu Papa. Iya, nanti kita ketemu Papa. Nah, sekarang Lukman main dulu, ya? Tapi jangan jauh-jauh. Pagi. Selamat pagi, Pak. Anda tentunya Mia. Betul, Pak. Saya Hendra, penggantinya Pak Broto. Tadi ada telepon dari Pak Direktur, Pak. Oh ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pakai gula nggak? Pakai, Pak. Seperti pesanan Bapak. Bapak kan suka yang manis-manis. Terima kasih. Buka ya. Ma, baju Santi mana, Ma? Tuh, Mama simpan di kamar. Baju baru buat ke Jakarta ya? Iya, Mama bikinin baju dua loh. Bagus ya bajunya. Ini, Pak, laporannya sudah selesai. Pak? Halo. Baik, Pak. Ya, sedang saya cek, Pak. Kata bapak saya, hidup di Jakarta tidak enak loh. Iya, saudara saya yang di Jakarta hidupnya susah. Kita dong lain. Di Jakarta rumah kita bagus loh. Ada kulkas, ada TV, ada mobil. Tiap sore kita mau jalan-jalan sama papa, mama, enak.
Saya terima nikahnya kepada Saudari Mia binti Ahmad Dengan mas kawin Seluruh harta benda saya Diatasnamakan istri saya Kontan Papa! Astagfirullahaladzim. Ada apa, Santi? Santi mimpi gak enak, Ma. Mimpi apa? Perasaan Papa di penjara. Oh, itu cuma mimpi, Santi. Mimpi itu bohong. Kan Mama sudah bilang, kalau Santi mau bobo, Santi jangan lupa berdoa dulu. Ya? Nah, sekarang Santi bobo lagi. Dan jangan lupa berdoa, ya? Sudah, bobo lagi ya. Saya harus berangkat ke Jakarta, Pak RT. Sudah bulat tekadmu. Sudah nawa itu. Apa boleh buat, Pak? Sebab saya khawatir kalau ada apa-apa terhadap diri Mas Hendra. Baiklah. Bapak bikinkan surat jalan. Sekalian surat pindahnya. Ya. Terima kasih, Pak. Mobil Papa ya? Ya, barangkali. Hei! Anak siapa? Selamat sore, Neng. Ya? Cari siapa? Betul, ini rumahnya Mas Hendra. Betul. Dari mana? Saya, keluarganya. Istrinya? Betul, Neng. Hendra! 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 Ada apa, Mia? Sini! Ini. Papa, siapa papa, mereka, Mia? Nggak tahu. Papa, katanya keluargamu. Apa saja? Anak brengsek. Papa, masa papa nggak ingat kami? Papa lupa ya? Lupa apanya? Ayo sana, dasar. Mas. Tidak tahu diri. Ayo keluar. Aku tidak kenal kalian. Bikin malu saja. Mas Hendra. Hendra. Papa! Buka, Pak! Pak, buka! Pak, buka! Pak, buka! Pak, buka! Papa! Lukman! Pak, buka! Lukman. Sudah, nak. Lukman, ikut Mama saja, ya. Tidak, Mama ikut Papa. Papa buka. Lukman. Kita salah alamat, nak. Dia bukan Papamu lagi. Mari kita pulang. Mereka orang
bilang, dia bukan papamu lagi. Papamu tidak di sini. Kita pulang aja. Kemana ku pergi membawa luka hati, tiada pisang begini jadinya yang aku alami. Begitu kejamnya dirinya padamu, begitu mudahnya ia melupakan. Ha, ha, ha. Mengapa, mengapa begini jadinya yang aku alami, begitu kejamnya dirinya padaku, sungguh menyakiti. Come on.
isi numpang leduh ya. Eh, sini. Masuk ke dalam aja. Iya, Bu. Sini situ basah, sini. Ayo, sini. Ayo. Ya Allah. Sampai basah kuyup begini. Bisa sakit. Dengar dulu, Mia. Apa salahnya sih kalau kau berterus terang bahwa perempuan itu adalah istrimu? Kau masih belum percaya bahwa aku belum punya istri? Mustahil. Buktinya kedua anak itu memanggilmu papa. Bisa saja. Mungkin mereka itu keliru. Kau masih saja mau berusaha membohongi aku. Mia. Dengar dulu, Mia. Buat apa aku mengusir mereka? Kalau memang aku mengenalnya. Aku paling takut akan dosa. Kau bisa buktikan nanti. Kalau aku berbohong, Tuhan akan marah dan akan mengutuk. Astagfirullahaladzim. Laki-laki memang begitu, Neng. Hampir semuanya buayak. Nggak boleh senang sedikit. Lupa deh sama kita. Dulu ibu juga ngalamin seperti ini. Tapi ibu sih nggak anggap. Tawakal aja sama Tuhan, ya? Ya, Bu. Tapi bagaimana ya? Alah, sudahlah. Untuk sementara ini, lebih baik Neng tinggal di sini sama ibu. Kebetulan ibu juga sendirian, Neng. Saya tidak tahu bagaimana saya harus membalas budi ibu. Aduh, jangan dipikirkan. Lebih baik Neng istirahat. Nanti sakit. Terima kasih, Bu. Saya belum sembahyang. Oh, saya mau sembahyang dulu, Bu. Tuh di kamar ibu aja ya. Yang jelas, sudah 2 bulan saya tidak menerima laporan dari staf saudara. Kenapa? Betul, Pak. Ini sedang saya siapkan. Masalahnya, masih banyak laporan yang belum masuk, Pak. Iya. Tapi yang saya ingin tahu, kenapa belakangan ini banyak sekali kelambatan-kelambatan dalam tugas? Tidak apa-apa, Pak. Kalau begitu, cepat selesaikan. Baik, Pak. Tapi kata bapak saya, hidup di Jakarta tidak enak loh. Iya, saudara saya yang di Jakarta hidupnya susah. Kita dong lain. Di Jakarta rumah kita bagus loh. Ada kulkas, ada TV, ada mobil. Tiap sore kita mau jalan-jalan sama papa, mama. Enak. Mama? Mama sakit ya? Santi, kenapa Santi nangis? Kenapa sih papa sudah kaya malah jahat? Biarlah, mungkin papamu sedang hilaf. Tapi kau harus yakin bahwa Tuhan Maha Pengasih lagi penyayang. Yuk, kita bobok yuk. Bobok Lukman. Tidurlah wahai anakku sayang, pejamkan matamu, biarkanlah malam berlalu. Wahai anakku bermata hati, walau nasibmu sengsara dan menderita, tabahkanlah hatimu dan jangan berduka. Jangan kau bersedih, pastikan berakhir nanti. Tidurlah hai buah hati. Thank you.
Tundukkan matamu, biarkanlah malam berlalu. Siang datang menggantikan. Mama, Mama kok nangis? Siti. Pagi-pagi begini sudah rapi. Mau kemana? Mau ke Udik, nengok cucu. Habis nyangka ke rumah? Nah ini, di rumah ada tamu dari Surabaya. Sakit tuh. Aduh. Tolong tengok-tengokin ya. Ya. Memangnya mau lama di sana? Iya. Lusa juga pulang. Oh iya. Selamat-selamat. Iya, makasih. Sakitnya berapa, Neng? Satu aja deh, Bu. Ma. Mama bobo aja, nanti Santi pijitin, ya. Mak, mak, mau kemana? Sini, cepat. Mau kemana sih? Ke rumah papa, minta uang buat beli obat mama. Nanti kalau kita diusir lagi kayak dulu, biarin. Papa mesti kasihan sama mama. Yuk. Ayo. Lucu. Lucu ya. Gendut. Thank you.
Brengsek, mau ngapain lagi? Ayo pergi sana. Papa, Mama sakit, Pak. Betul, Pak, Mama sakit. Sakit, sakit, masa bodoh? Ayo pergi. Kasihan Mama, Pak. Ini anak bandel benar? Gak kapok-kapoknya, hah? Ayo. Pak, ingat Mama, Pak. Ingat apaan? Aku tidak kenal kalian. Papa, Papa, apaan? Jangan injak rumah ini lagi. Ada apa, Mas? Bruno! Simin, bawa Bruno kemari. Gembok, supaya gembel-gembel itu tidak bisa masuk. Yandoro. Baik. Mas, anakmu ya? Anak apaan? Aduh sakit. Aduh Mbak sakit. Tahan saja dulu ya. Semalam di booking dapat 6 rem. Eh kasihan, anak siapa tuh ya? Alah udah jangan diurusin dan tak ikat telap nih.
lagi jatuh cinta karena panah asmara. Bukan hanya lirikan, bukan hanya senyuman. Pagi-pagi ya. Terima kasih Pak. Gue lagi pusing nih, lu ngamen tempat lain aja deh. Bye-bye jalan ya. Mana 1000? Bukarin dong. Siapa sih? Saya ikut nyanyi ya. Tolong dong bang, ibu saya lagi sakit. Enak aja lo, pergi sana. Alah, lagu lo ke orang gedean. Kasih Bu. Iya sana. Mana uang yang tadi? Sudah cepat. Ini buat kamu. Nggak cukup bang. Pergi sana. Kok cuma 100? Tambahin lagi dong bang. Em apaan sih? Buat beli obat untuk mama. Udah deh, kasih, kasihan. Nih, pergi sana, gede cokin aja. Terima kasih bang. Tunggu. Nih, tambahin. Terima kasih.
Tinggal rumahnya Bu Neneng ya? Iya, emangnya kenapa? Kok gak ikut ke kuburan sih? Emang yang mati siapa sih? Itu kan ibumu. Allah